Nah, permasalahannya di Polda sampai sekarang belum juga tahap 2. Padahal kakak masih percaya dengan kakak ini korban. Saya sangat terdeteksi tidak takut. Apa salah saya? Saya ini korban. Kenapa bisa ditangkap jadi tersangka? Nah, selama di dalam sel itu kakak gimana? Takut. Nah, ada nggak sempat kakak bertanya sama pihak penyidik terkait dengan kakak ditangkap atau kakak ditempat tersangka dan kakak ditahan? Ada. Tadi ya, saya bilang ya kan, saya dianiaya 3 orang keroyok. Kenapa saya korban bisa jadi tersangka? Kalau saya dimana saya bilang. Berkas laporan saya sudah P21. Namun tahap 2 kami diliputi akhir berkas kembali ke Polda. Nah, permasalahannya di Polda sampai sekarang belum juga tahap 2. Nah, kira-kira apa harapan kakak, kak? Ada apa? Apakah memang sengaja diperlama atau seperti apa? Kami meminta perhatian Kapolri dan Kapolda Sumut, kasusnya Pak Direktur Kriminal Umum, agar bisa membantu saya. Nah, kira-kira kak, ada nggak upaya lain dalam kasus kakak ini, kak? Jika laporan ini tidak juga diproses, saya akan adukan penyidik ke Propam.